Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baru-baru ini Amnesty International, satu badan hak asasi manusia yang berpangkalan di London, mengeluarkan laporan iaitu menuduh Israel menundukkan ataupun mengalahkan rakyat Palestin dengan sistem-sistem yang memenuhi ciri-ciri sebuah rejim apartheid. Rejim apartheid yang diasaskan dengan dasar-dasar yang sudah pun kita dengar dan juga lihat sejak berpuluh tahun yang lalu, seperti pengasingan, perampasan dan juga pengecualian ke atas rakyat Palestin di bumi mereka. Dan ini benar-benar bertentangan dengan hak asasi manusia dan sebagai jenayah terhadap kemanusiaan. Kumpulan hak asasi ini menegaskan bahawa Israel perlu bertanggungjawab dengan segala polisi dan juga dasar yang menindas rakyat Palestin sejak sekian lama dan menggesa badan-badan bertindak antarabangsa seperti Majlis Keselamatan PBB dan juga Mahkamah Jenayah Antarabangsa melaksanakan perkara-perkara yang sewajarnya untuk menekan rejim apartheid Israel. Jadi untuk melihat perkara ini, apakah tindakan badan NGO dunia dan juga kerajaan-kerajaan yang mempunyai hubungan diplomatik dengan kerajaan Israel ini, begitu juga anggota keselamatan PBB melihat laporan terkini pihak Amnesty International ini. Jadi saya akan mendapatkan pandangan saudara Muhammad Faisal Abdul Aziz, Presiden ABIM yang sudah pun bersedia di talian pada malam ini. Assalamualaikum Faisal, apa khabar? Alhamdulillah, Tuan Nazri ya. Terima kasih dapat bersama untuk kita bincang cium hangat pada hari ini. Ya Faisal, dengan laporan terkini Amnesty ini merupakan susulan daripada laporan juga Badan Hak Asasi Manusia dalam setahun yang lalu yang menegaskan bahawa Israel sudah pun memenuhi kriteria ataupun ciri-ciri sebuah negara yang mengamalkan apartheid. Kalau kita merujuk kepada apartheid, iaitu negara yang melakukan pencerobohan dan pelanggaran hak asasi manusia dari banyak aspek seperti mengecualikan rakyat yang mampu mendapatkan hak asasi mereka tidak dapat ataupun dinafikan. Mereka dinafikan untuk mendapatkan pendidikan, sumber kesihatan dan juga hal-hal berkaitan dengan sosioekonomi dinafikan. Pengasingan yang berterusan seperti mana yang kita lihat di Afrika Selatan, warga kulit hitam tidak mendapatkan hak sewajarnya dengan tanah mereka tetapi mereka dihalau dan dilakukan pengasingan dalam pelbagai bentuk. Jadi mungkin reaksi ABIM dalam hal ini. Baik, yang pertama kita ABIM kita perhati kita melalukan laporan yang dikeluarkan oleh Amnesty International. Ia satu dakwaan sah berkenaan dengan salah laku ataupun jenayah apartheid yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestin. Namun secara tentu bagi kita, kita agak kecewa kerana sebenarnya dasar apartheid ini sudah pun berlaku sekian lama, puluhan tahun. Kalau kita ambil contoh pada 15 Mei 1948 waktu peristiwa Nakba berlaku, kita sudah melihat ratusan ribu, hampir juta penduduk Palestin dinafikan hak untuk duduk di tanah mereka. Jadi sudah berlaku pengasingan ataupun berlakunya diskriminasi kaum terhadap umat Islam ataupun umat Palestin itu sendiri. Dan ini tidak lagi kita lihat ya dalam konteks violence. Apartheid di Israel itu bukan hanya pengasingan biasa tetapi ia membawa kepada terorisme ataupun jenayah perang ataupun violence yang dilakukan oleh Israel terhadap umat di Palestin, khususnya wanita, kanak-kanak dan sebagainya. Namun seperti yang kita sebut dalam konteks ini ya, sedikit penting sebenarnya bila mana kita melihat pejuang-pejuang Palestin ataupun NGO Islam termasuk di Malaysia, kita sudah lebih terbuka bila mana kita bicara tentang isu Palestin. Ia bukan hanya isu berlegar dalam kalangan umat Islam tapi ia adalah isu yang melibatkan isu kemanusiaan. Dan bila mana kita sebut dalam isu Palestin, ia dapat membuka mata bukan hanya umat Islam tapi juga dunia barat tentang kekejaman yang sebenarnya benar-benar berlaku. Pengasingan ataupun perkauman sempit yang dilakukan oleh rejim Zionis terhadap umat Islam di Palestin. Kita sendiri maklum, ABIM dan juga rakan-rakan NGO Islam dan juga NGO hak asasi dunia yang lain sudah pun melakukan perkara yang sama, iaitu melabelkan rejim Israel adalah rejim apartheid sejak sekian lama. Tetapi dengan laporan terkini oleh Amnesty International ini, apa perbezaan dari pengamatan dan juga kajian ABIM
dengan laporan terkini Amnesty berbanding apa yang juga sudah dilabelkan, yang sudah pun dilaporkan dan sudah pun digesakan oleh badan-badan NGO dunia sejak sekian lama? Baik, yang pertama saya melihat trend yang berlaku dalam konteks dunia susulan daripada apa yang dibuat oleh Amnesty International tentang apartheid ini, ia adalah susulan daripada satu kajian yang dilakukan oleh Israeli Convention Center for Human Rights, ataupun disebut sebagai Beit Shalom, yang mana ia adalah merupakan satu center tentang hak asasi manusia yang dikepalai oleh orang Yahudi di Israel sendiri, yang sekian lama juga sebenarnya telah pun meletakkan Israel itu sebagai sebuah negara apartheid. Cuma baru-baru ini mereka mengeluarkan satu laporan yang terkini tentang apartheid yang berlaku. Itulah menyebabkan berlakunya tindakan daripada daripada Amnesty International bagi mendakwa tentang apa yang berlaku dalam konteks apartheid. Tapi bagi kita, walaupun mungkin ada perbezaan konteks keagamaan, kita lebih bawa kepada isu kemanusiaan, keagamaan, isu penafian untuk melakukan ibadat secara bebas di Al-Aqsa. Tetapi ada persamaan-persamaan secara umum yang mana kalau kita sebut dalam konsep yang tadi kita sebut, kita bicara tentang definisi apartheid dan sebagainya, dalam apartheid convention dan sebagainya, berlakunya diskriminasi kaum, berlakunya satu keseriusan isu kemanusiaan yang sebenarnya membuka mata umat Islam dan juga umat bukan Islam bahawa jenayah yang berlaku di wilayah Israel ini, jenayah yang dilakukan atas dasar kemanusiaan, mereka bukan hanya semata-mata menindas umat Islam, orang Arab Palestin, tetapi juga orang Kristian di Palestin juga menerima tempeh yang sama. Jadi itu yang sedikit persamaan yang memberi satu great breakthrough ataupun kejayaan kepada umat dunia untuk terus membuka mata melakukan tindakan terhadap kekejaman Israel ataupun dasar apartheid yang dilakukan ini. Adakah dengan laporan terkini Amnesty ini akan menjadikan Israel sebuah rejim yang perlu dikecualikan ataupun dipencilkan, maksud saya perlu dipencilkan, perlu diisolasikan, perlu dipulaukan? Tetapi kita sedia maklum apa juga tindakan masyarakat dunia, terutamanya yang didokong oleh badan-badan sivil antarabangsa seperti NGO dan juga ABIM yang menyokong sejak sekian lama termasuk dari negara kita Malaysia, seringkali mendapat kegagalan dan dinafikan oleh badan kuasa besar dunia yang ada kuasa veto di Majlis Keselamatan PBB seperti United Kingdom, seperti Amerika Syarikat dan juga sekutunya. Jadi apa bezanya laporan ini untuk memberikan penegasan terkini supaya badan dunia, masyarakat antarabangsa perlu melakukan sesuatu untuk mengembalikan hak yang dirampas, yang sudah pun dilakukan pencerobohan ke atas rakyat Palestin oleh rejim apartheid Israel? Baik, bila mana kita sebut ya tentang pengesahan berlakunya apartheid oleh Israel, kita harus konsisten dalam konteks memperjuangkan sentimen menolak apartheid. Jadi kita boleh melihat sebenarnya dasar apartheid yang dilakukan oleh South Africa atau Afrika Selatan, tindakan masyarakat dunia yang menekan Afrika Selatan itu harus sama juga dilakukan ke atas Israel. Kerana kita sudah melihat ya presiden yang berlaku, apabila berlakunya violence, berlakunya dasar diskriminasi, dasar apartheid yang dilakukan oleh Afrika Selatan, boleh katakan seluruh dunia bertindak untuk menekan Afrika Selatan. Dan bagi kita, bagaimana disebut tentang dasar apartheid oleh Israel ini, seharusnya masyarakat dunia daripada PBB, Security Council, termasuk juga kerajaan-kerajaan di dunia harus bertanggungjawab untuk memastikan dasar apartheid ini dinyahkan daripada Israel. Jadi kalau kita ambil contoh, bila mana kita sebut tentang peranan PBB ataupun peranan United Nations Security Council ataupun Majlis Keselamatan PBB waktu zaman apartheid Afrika Selatan, kita melihat bagaimana pada tahun 1977, pada November 1977, UN Security Council telah bersidang dan menulis satu resolusi yang namanya Resolusi 418. Di mana Resolusi 418 ini mengenakan satu mandatory arms embargo. Dia tidak membenarkan peralatan ketenteraan diberikan kepada Afrika Selatan kerana atas faktor violence, atas kekejaman, ataupun atas faktor
ekstremisme keganasan yang dilakukan oleh rezim pasukan terhadap masyarakat kulit gelap dan kulit hitam. Dan resolusi itu dikuatkan dan juga diluaskan menerusi satu resolusi, namanya resolusi 591. Dan akhirnya diangkat semula pada tahun 1994 selepas berlaku di demokrasi secara. Jadi kalau kita sebut dalam konteks ini, bagi Abim, seharusnya resolusi seperti ini, seperti yang kita sebut, military arms embargo kat Israel. Kenapa? Kerana kalau kita konsisten menolak apartheid, jadi apa yang telah dilakukan oleh UN Security Council pada waktu itu, menolak apartheid di Afrika Selatan, kita harus juga konsisten lakukan perkara yang sama untuk menentang dasar apartheid yang dilakukan oleh Israel hari ini. Jadi termasuk juga dalam konteks boikot dan sebagainya, itu harus konsisten untuk dilakukan oleh masyarakat dunia terhadap Israel pada hari ini. Bagi Abim dan juga Faizal melihat penegasan terbaru Amnesty ini, apakah tindakan-tindakan yang melayakkan ataupun menjadikan Israel layak digelar sebagai rejim apartheid sejak ditubuhkan 1948? Baik, saya merujuk kepada kejayaan penentangan dasar apartheid di Afrika Selatan yang harus menjadi rujukan Presiden dan harus kita konsisten melakukan perkara yang sama terhadap Israel. Iaitu yang pertama, perkara utama yang memberi faktor kejayaan kita masyarakat dunia menolak apartheid di Afrika Selatan ialah boikot. Kita berjaya kerana kita berjaya dengan kempen boikot barang-barang perdagangan, meletakkan sekatan boikot ekonomi dan sebagainya. Malah negara-negara ataupun kerajaan-kerajaan dunia, saya fikir itu Amerika pada waktu awal keengganan untuk melakukan boikot ini, telah menerima tekanan besar daripada kelompok mahasiswa di sana. Masyarakat madani, civil society yang berkempen secara besar-besaran menggesa kerajaan melakukan dasar boikot terhadap ekonomi di Afrika Selatan. Itu yang pertama. Jadi boikot ini penting kerana boikot ialah merupakan simbol di sebalik kejayaan untuk menolak dasar apartheid. Jadi boikot terhadap ekonomi Israel ini penting dalam konteks kita kepenggunaan dan juga kerajaan untuk tidak melakukan normalisasi ke atas Israel. Kerana dengan senjata boikot ini berjaya untuk menjatuhkan dasar apartheid di Afrika Selatan. Yang kedua, saya ambil contoh dalam konteks sukan. Dalam sukan, Afrika Selatan juga menerima terpias apabila dalam kejuaraan-kejuaraan sukan dunia, mereka ini menerima kesan tidak diberikan tempat untuk beraksi dalam konteks sukan. Dalam konteks sukan rugby, lawn tennis dan sebagainya. Kenapa? Kerana ini dasar apartheid yang tidak lagi diikat dunia. Dan saya melihat dalam konteks bukan hanya kesempatan, waktu Euro Cup 1992, ketika mana negara Yugoslavia melakukan pembunuhan atas dasar kaum ke atas umat Islam Bosnia, FIFA telah melakukan satu ketetapan Yugoslavia disqualified, tidak dibenarkan untuk bertanding dalam Euro 1992 dan digantikan dengan negara Denmark. Ini yang kedua. Itu contohnya dalam konteks sukan. Ini fikir penting. Kita berboikot itu bukan kerana kita tidak ada sikap kesukanan. Tapi dasar-dasar negara apartheid itu harus diberikan tunjuk ajar, harus diajar bahawa mereka ini tidak boleh diberikan tempat dalam dunia. Dan juga kalau yang ketiga saya ambil contoh bagaimana anti-apartheid movement AAM berjaya untuk menyingkirkan Afrika Selatan daripada Commonwealth. Jadi ini contoh yang saya fikir sebenarnya telah pun terbukti berjaya untuk menjatuhkan rejim apartheid Afrika Selatan. Dan saya fikir dalam konteks hari ini, kita masyarakat dunia, kerajaan-kerajaan dunia, pertama ada Islam dan bukan Islam, malah PBB yang tadi disebut, dia seperti kaunsel dan sebagainya, harus bertindak berani melakukan perkara yang sama yang mereka lakukan ke atas rejim apartheid Afrika Selatan. Laporan pertama kali yang dikeluarkan oleh Amnesty. Kalau kita menganggap Amnesty ini cenderung kepada dasar-dasar hak asasi manusia yang luas dan dinamik dan pragmatis kerana berpangkalan di negara barat, tetapi
kita ikut laporan-laporan sebelum ini, Amnesty agak tegas dalam memperjuangkan hak asasi manusia, misalnya etnik Rohingya. Mereka menggelarkan juga rejim Myanmar, rejim apartheid, kerana menceroboh ataupun memulaukan masyarakat Rohingya dari semua aspek sampai ke tahap mereka tidak diiktiraf sebagai warga negara. Ini bukan pertama kali Amnesty melakukan demikian, dan kali ini dari laporan-laporan yang sudah pun dikumpulkan sejak beberapa tahun, dan akhirnya awal tahun 2022 Amnesty mengeluarkan laporan rejim Israel adalah sah sebagai rejim apartheid. Tetapi dalam masa yang sama, negara-negara yang kita lihat sepatutnya memperjuangkan rakyat Palestin secara konsisten, misalnya negara Islam dan juga anggota-anggota OIC dan juga Liga Arab, mereka pula ada normalisasi dengan rejim Tel Aviv, misalnya dari negara Teluk dan juga negara-negara seperti Emirates dan juga Bahrain misalnya. Jadi di mana status negara-negara ini dalam masyarakat dunia cuba memulaukan rejim Tel Aviv, tetapi negara Islam sepatutnya konsisten memperjuangkan rakyat Palestin, melakukan perubahan 360 darjah, melakukan normalisasi diplomasi dan juga ekonomi dengan rejim apartheid Israel. Baik, saya fikir sebenarnya laporan yang dikeluarkan oleh Beit Shalom, iaitu Badan Hak Asasi Manusia Israel sendiri dan juga Amnesty International, bahawa mengesahkan wujudnya dasar apartheid Israel ini seharusnya membuka mata dan memberi signal kepada pemimpin-pemimpin negara Arab yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Saya fikir ia di luar jangkaan kalau negara-negara teluk, khususnya UAE, Bahrain dan sebagainya, masih meneruskan dasar normalisasi dengan Israel. Kenapa? Kerana dalam konteks ini, saya fikir bukan hanya masyarakat yang berdekatan dengan wilayah Israel. Kami, Malaysia, malah negara Ireland, negara-negara barat, negara-negara Afrika, negara di Asia yang jauh daripada wilayah Palestin sendiri sudah mengetahui dasar-dasar kebobrokan, dasar perkauman sempit, dasar apartheid yang dilakukan oleh Israel. Bagaimana mungkin mereka yang teruk berdekatan dengan teluk di wilayah Palestin itu gagal untuk membuka mata melihat kekejaman dan melihat dasar pengasingan ataupun apartheid yang secara jelas dilakukan oleh Israel. Jadi bagi kita, dalam konteks ini, satu dalam pernyataan, Arvin menegaskan bahawa susulan daripada penegasan oleh Amnesty International ini harus ada tindakan daripada negara-negara OIC untuk mengharamkan sebarang bentuk usaha normalisasi hubungan dengan Israel. Kenapa? Kerana kalau kita meneruskan dasar normalisasi ini, menunjukkan bahawa kita berterusan menyokong Tel Aviv. Kita berterusan menyokong dasar-dasar apartheid ini. Ini secara langsung ataupun secara tidak langsung memberi muka ataupun memberi ruang kepada Tel Aviv untuk meneruskan penindasan dan kekejaman terhadap rakyat Palestin. Dan ini juga yang berlaku apabila kerajaan Myanmar ataupun mana-mana kerajaan yang melakukan dasar apartheid ini, selagi mana ada masyarakat dunia, kerajaan di dunia yang mendukung ataupun yang berbaik-baik dengan rejim tersebut, maka rejim tersebut tidak akan rasa tekanan antara bangsa yang harus dilakukan ke atas mereka. Apa tindakan susulan ABIM dalam hal ini kepada ketua-ketua negara dan juga negara-negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Malaysia misalnya? Baik, kita akan teruskan tekanan. Malah dalam konteks selepas Ramadan, bersempena dengan Tersebut Menakwa, kita akan meneruskan beberapa event yang bersifat tekanan pressure kepada negara-negara Arab untuk mereka mengingati semula peristiwa Nakbah yang berlaku pada 15 Mei tahun 1948 dan juga beberapa peristiwa-peristiwa penting. Malah dalam konteks ini, Abin juga sedang mengingatkan PBB dan juga masyarakat semasa tentang International Solidarity Day for Palestinian People yang termaktub dalam resolusi United Nations untuk memastikan bahawa kita sebagai masyarakat dunia yang berdiri bersama dengan UN, berdiri bersama dengan PBB, mahu secara jelas dasar apartheid Israel ini dinyahkan daripada bumi Israel dan hak Palestin ini dikembalikan. Faizal, kalau kita imbas sedikit dengan laporan ini, kita masih terimbau dengan pencerobohan dan jenayah kemanusiaan yang terkini dilakukan rejim apartheid Israel, walaupun dalam dunia menghadapi pandemik COVID-19, iaitu pada 2021 peristiwa di timur Baitul Maqdis, di East Jerusalem
di Sheikh Jarrah. Bagaimana kedudukan masyarakat Palestin yang kini berada di dalam wilayah Israel dan juga wilayah-wilayah yang dikuasai? Apa status mereka dan bagaimana kita nak memperjuangkan kalau dunia memulakan Israel, apakah nasib mereka dan juga rakan-rakan kita di Tebing Barat dan juga di di kawasan yang dikuasai oleh pihak berkuasa Palestin, PLO misalnya? Baik, untuk wilayah-wilayah yang disebut tentang East Jerusalem, Al-Sheikh Jarrah dan sebagainya, sebenarnya dalam konteks ini, Abi mengikuti rapat prosiden kes oleh OTT ataupun pihak pendakwaan International Criminal Court, ICC, tentang cara laku Israel kerana ia bercanggah dengan resolusi Majlis Keselamatan PBB 2334. Untuk maklumat tentang resolusi Majlis Keselamatan PBB 2334 ini, ketika ia diluluskan, ia secara jelas menyatakan bahawa illegal settlement oleh Israel atas wilayah-wilayah yang dinyatakan tadi, seperti contoh East Jerusalem atau Al-Quds ini, ialah sebuah penempatan yang dilakukan secara haram dan bersama dengan international law atau international custom. Jadi, keengganan Israel untuk tidak menghormati hak rakyat Palestin untuk terus menetap di wilayah Al-Quds sebagai contoh, bercanggah ataupun berlawanan dengan UN Security Council. Dan sebab itulah sebelum ini, Abin berterusan melakukan tekanan terhadap PBB dan juga terhadap UN Security Council untuk melakukan siasatan segera preliminary investigation dan juga melakukan ataupun initiate prosecution dalam keadaan segera dengan kadar segera untuk prosecute Israel. Dan alhamdulillah, kita melihat dalam konteks ini ada dapatan positif bila mana saya fikir tahun lepas pihak pendakwaan ICC diberikan kebenaran untuk memulakan pendakwaan kepada Israel kerana mereka melakukan perkara yang sebenarnya bercanggah dengan resolusi UN Security Council 2334 yang bercanggah juga dengan Rome Statute yang disebut sebagai crime against use of force ataupun war crime. Okey sekali, kalau kita ingin gesaan penegasan terbaru amnesti ini mendapat respon dan juga tindakan masyarakat dunia, bagaimana negara-negara yang perlu berada di barisan hadapan? Misalnya negara kita Malaysia, satu ketika dahulu memang menjadi pejuang utama dan suara kita didengari dan dihormati dan disokong untuk dibawa ke badan-badan seperti PBB, Majlis Keselamatan, Majlis Persidangan Islam misalnya dan juga badan seperti NAM misalnya. Tetapi sekarang bagaimana, Faizal? Ya, sebenarnya kerajaan Malaysia, khususnya di peringkat di Sumatera Utara, kita harus lebih berani. Kita harus mengepalai kalau sekiranya rakan-rakan negara Islam lain masih lagi diam, kita harus mengepalai. Bermaksud kita harus mengambil inisiatif dalam konteks persidangan antarabangsa PBB, persidangan antarabangsa OIC untuk melakukan satu inisiatif seperti itu kempen boikot Israel atas dasar apartheid. Saya fikir dasar apartheid yang disahkan oleh Amnesty International ini bukan satu perkara kecil tapi satu perkara besar. Kita lihat sendiri bagaimana masyarakat dunia yang tadi saya sebut bertindak secara sebulat suara, satu gelombang dunia memboikot Afrika Selatan. Dan saya fikir perkara yang sama harus dilakukan. Gelombang masyarakat dunia menerusi pentas kerajaan-kerajaan, pentas civil society, pentas PBB, OIC dan sebagainya, termasuk NAM, harus digembelingkan satu gelombang untuk menolak dasar apartheid Israel ini bagi mengembalikan hak tanah dan juga hak negara Palestin kepada umat di Palestin. Terima kasih Faizal. Itu tadi Muhammad Faizal Abdul Aziz, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, Israel sebagai sebuah negara apartheid. Dan itu saja agenda awani malam ini. Sekian, assalamualaikum. Kita jumpa lagi.